saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terus kita rayakan kehidupan. Saya agak malu sebenarnya. Halo, Bang Victor. Ye. Wis rawuh, Bapak. Oh ya, oke. Saya agak malu untuk menceritakan bahwa ini adalah farewell party yang lain dari Romo Victor, yaitu perpisahan dengan para ketua lingkungan, ketua wilayah. Kalau kemarin waktu makan kan dewan harian paroki. Nah ini fan-nya Romo Victor tuh ya, yang ini, yang bunder-bunder ini fan-nya. Nah ikuti ya, itu Romo Marcelinus Victor Derajat Setiawan PR. Syukur dan terima kasih atas pelayanan di paroki Santo Yohanes Rasul Wonogiri. Selamat melayani di paroki Santo Ignatius Danan. Danan itu 50 kilo ke selatan dari kota Wonogiri. Kota Wonogiri sendiri 35 kilo menjauhi kota besar Solo atau Surakarta. Saya adiknya Romo Marcel. Oh, Romo Marcel, adiknya. Oh, ini nama. Oh iya, boleh. Ini Romo, nama apa? Nama saya Albert Derajat Pradianto. Albert. Kedua dari Bapak Agus, bapaknya Romo Victor. Oh iya. Pada HUT paroki kita yang ke-55. Nah ini menjelang HUT berikutnya Romo ternyata sudah harus pindah ke tempat paroki yang baru. Semoga nanti terasan di tempat yang baru, sekalipun tempatnya itu agak pinggir, jauh dari keramaian. Tapi menurut Romo Victor justru itu adalah tempat yang baik untuk merenung, untuk mencari inspirasi. Mudah-mudahan kamu nanti di tempat yang baru menjadi lebih bersemangat, jangan sampai sedih ya. Karena meskipun di sana tempatnya sepi, tapi kami percaya pasti kamu lama-lama akan menjadi kerasan karena tempatnya sangat menyenangkan di sana. Tidak menandai, karena memang ya namanya peristiwa hidup itu
ada tonggak-tonggaknya. Maka hari ini kita menandai bersama-sama. Maka kami bersyukur Anda menanggapi undangan pada siang hari ini dan datang ke sini dengan hati penuh cinta. Saya yakin ini karena nampak dan sorot matanya. Ya, sorot mata Anda itu penuh cinta yang berbahagia. Betul ya? Apalagi kalau sampai Romo Victor ini, ya, matanya juga mengalir cinta. Kita memang tidak tahu yang namanya perjalanan panggilan itu semua sudah ada yang mengatur. Bapak Uskup juga tidak mengatur. Siapa yang mengatur? Siapa yang mengatur? Tuhan Sang Maha Cinta. Jadi setiap perumusan itu adalah Tuhan yang memutus. Maka yakin saja Bapak Uskup, tenang saja. Tadi yang dikatakan orang-orang itu tidak ada benar. Semuanya salah. Kalau kita memandang di sana itu penuh cinta, di sana itu adalah lautan cinta. Jadi tidak usah khawatir. Romi Kalu itu meyakini kemanapun dia pergi akan selalu dikelilingi orang-orang. Itu yang jadi. Maka kalau keyakinan Romi Kalu seperti itu, saya yakin tidak pernah ada. Ada siapapun sekitar Anda adalah orang baik. Jadi kalau nanti dinantikan, siapa yang pertama di sekitar Romo Victor? Romo Paroni. Romo Paroni. Romo Paroni itu juga orang baik. Lalu siapa lagi? Karyawan. Lalu sekretariat. Lalu umat semuanya. Jadi di sana sudah menanti. Orang-orang baik yang begitu banyak itu sudah menanti. Tinggalkan saja Wolofi. Karena sebenarnya kemarin itu juga agak mengagetkan ya. Saya baru tahu juga setelah Romo Victor mendapat keputusan, sebenarnya yang dikira hobi dari itu Romo Dhani. Loh, kok malah Romo Victor. Kalau berusaha mendapat surat tugas untuk pindah ya dengan suka cita. Tapi nyatanya Tuhan berkata lain, ya mau bagaimana lagi? Ya, saya tetap menjalani di sini sampai nanti Tuhan mengutus ke tempat yang lain. Maka kami sungguh bersyukur atas kehadiran Romo Victor di sini. Semua tentu juga mengamini. Romo Victor membawa suasana yang segar di sini. Apalagi kalau sudah dengar tertawanya. Siapa yang belum pernah mendengar tertawanya Romo Victor? Siapa yang belum pernah? Sudah ya? Sudah? Ya? Renyah. Jadi tolong nanti di dalam jangan lupa tertawa. Jangan lupa tertawa dan buatlah banyak orang tertawa. Karena sebenarnya hanya itu misi kita. Ya, Tuhan mewartakan kabar gembira, maka buatlah banyak orang bergembira dengan panggilan dan perutusan. Maka jangan lupa tertawa. Itu modal yang sangat besar, ya. Ya, karena juga ada orang-orang yang susah tertawa. Iya, tidak? Iya, mudah. Ya. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan di sini adalah kebersamaan di pastoran saya Romo Agus dengan Romo Victor. Ketika Romo Victor datang itu seperti menemukan adik ragil. Kalau saya dengan Romo Agus pasti anak gue. Pasti. Kalau dengan Romo Victor kan hampir seumuran ya. Ya dulu dengan Romo Bos juga sama. Hampir seumur. Maka ada kebersamaan yang mewarnai dan kami juga menikmati itu. Sampai kemarin bulan Januari kami memutuskan juga untuk apa jalan-jalan bertiga. Memang tidak ada tujuan hanya menyusuri jalan lalu naik mobil lalu berhenti di mana yang disukai.
saat bergen itu bertepatan dengan hari ulang tahunnya Romo Victor. Pada bulan Januari. Tanggal berapa, Bu? Ya, tanggal 4. Benar ya, Romo? Ya, tanggal 4 Januari. Dan waktu itu Romo Victor mengatakan, ulang tahun ini pengen nopo. Mau teman, kan orang pengen nopo gitu. Betul. Dari dalam hati. Dan waktu itu kebersamaan itu ya juga ingin kami kumpul sebagai sebuah hadiah bahwa suasana kebersamaan antar para romo itu juga menjadi modal bekal. Romo kuwi orang duwe bojo. Tidak punya istri, tidak punya anak. Maka hidup kebersamaan dalam pasuran itu adalah modal untuk pelayanan. Kita syukuri selalu dan selamat melayani tempat yang baru. Semua tempat pelayanan Tuhan selalu ada di sana. Maka kita menjadi itu. Di mana iman ditaburkan, di situ Tuhan juga akan berkaya di sana. Kita hanya menjadi alat saja. Kalau kita membuka diri pada Tuhan dipakai, dan tentu semua pelayanan juga akan berjalan dengan baik. Terima kasih. Dan juga kita lepaskan segala ikatan-ikatan yang masih mengganjal. Ya. Kalau Romo Victor datang 00, maka sekarang kita pun juga 00. Ya. Kita mensyukuri kebersamaan. Naik tingkat, toper, diakon, dan ditapiskan sebagai imam.
Yang menjadi pertanyaan adalah, ini maksudnya apa dari ini semua? Dan mengapa ini semua bisa terjadi? Sampai saya punya keyakinan bahwa dimanapun saya berada, saya selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Keyakinan tersebut muncul karena saya itu ditolong oleh banyak orang, di toko, di mall gitu ya, dengan segala keterbatasan saya, sehingga orang-orang itu mau menerima saya, mau istilahnya rempuh saya dengan segala gabu-gabu atau segala keterbatasan inilah gitu. Dan itulah yang saya syukuri. Kembali lagi, dimanapun berada saya selalu dikelilingi oleh orang baik. Siang ini menjadi lengkap perpisahan dengan Romo Victor ketika disajikan menu-menu dari Cahya Catering. Mbak Arum, tujuannya apa, Wei? Menunya hari ini apa sih, Mbak? Apa? Ini apa lihat? Ini terancam, enak banget loh. Enak banget. Terus? Lalu ada tahu tempe bacem. Tahu tempe bacem, oke. Terus? Ada pepes. Pepes, oke. Dan ini apa? Sayur lodeh. Sayur lodeh, keren banget lo ya menunya. Ada opor ayam. Opor ayam komplit. Ada babi kecap. Oh, ada babi kecap karena ini di gereja kan. Ya, terus sama. Oke, terima kasih ya Arum ya. Makanan yang sangat enak, dan kalau Cahya Catering ini menyajikan pantes gitu.